senanglah awak cakap. Sekarang RM50,000 dah hilang. Siapa nak ganti? Marah benar punya. Oh, si Saliza tu sendiri. Dia cuai, dia tak berhati-hati. Kalau tidak, semua benda ni tak berlaku. Tapi Encik Isyam tak boleh tuduh saya menggelapkan duit syarikat. Macam mana Ustaz didik anda, Ustaz? Ha? Sampai sanggup jadi pencuri? Bawa dengan sulit dengan cuma orang? Sudahlah Ustaz. Alau dia dengan polis. Bulan kami alau dia. Kita putus hubungan. Kau hiduplah dengan dunia kepura-puraan kau.